Podcaster, kembali lagi di channel yang tak seberapa ini. Dan kali ini saya akan membawakan konten beda daripada yang konten-konten saya sebelumnya. Kalau kemarin tentang vlog ataupun tentang parodi-parodi, kali ini saya akan membawakan konten tentang tutorial. Seperti apa tutorialnya? Yang pasti terus saksikan video ini sampai habis. Oke, mungkin teman-teman sudah tidak asing lagi dengan produk ini. Apa isi dari produk ini? Apa coba? Oke. Oke, seperti apa isi dari produk ini? Kita lihat ya. Apakah helm atau gantungan baju? Seperti apa isinya? Saksikan terus video ini sampai habis. Oke. Oke, sir. Sekarang kita akan lihat isi dari Panasonic Wallbond Bracket untuk TV LCD atau LED 32 inch ya, sir. Oke, kita akan lihat dalamnya. Apa ini? Oh, rupanya ini rapor SD. Oh, bukan. Ini adalah buku panduan dari Wallbond Bracket ini. Oke, kita lihat selanjutnya ada ini baut-bautnya ya, sir ya. Tinggal kita pilih yang mana yang akan kita pakai. Ini untuk yang di dinding. Dan ini untuk yang di TV. Nah, nanti kita seperti apa pemasangannya nanti kita akan lihat. Tetap ikuti channel ini supaya kita bisa tahu gimana cara untuk memasang dari bracket ini. Nah, yang pasti jangan lupa subscribe, like, dan komen di kolom komentar bawah. Tetap stay tune di channel ini, kita akan langsung ke pemasangan. Oke, sir, yang pertama kita sediakan obeng, bisa juga dibilang obeng bunga. Oke, dan yang kedua yang pasti membutuhkan kulkas ya, TV, maksudnya TV. Oke, TV-nya sudah ada. Kita berikan praktik pemasangan dari mount bracket ini. Sir, nggak usah kita berlama-lama lagi, kita langsung saja ke pemasangannya. Yang pertama kita pasang dulu yang di TV-nya ya, kakinya ini. Oke. Setiap TV itu pasti ada lubang-lubang baut ini seperti ini. Sir. Pastikan yang ini di atas ya, yang ini pastikan di atas ya, yang di bawah nanti TV-nya kebalik. Oke, jadi kita putar. Oke, sir, kita akan percepat untuk pemasangannya.
mixer sudah jadi. Nah, ini masih tahap pertama. Dan ini kegunaannya ini untuk settingan TV, sir. Mau di agak ditundukkan atau agak di luruskan. Ini settingannya. Nanti kencangkan di sini. Jadi seperti ini, sir. Bisa kita geser ke ini. Seperti ini, sir. Geser. Nanti setelah kita geser seperti ini, kita akan kencangkan. Jadi TV-nya ini agak nunduk. Tapi kalau kita kasih agak lurus, kita bisa agak dorong ke belakang. Tergantung gimana enaknya ser-ser semua dan atur atau setting dari bracket ini, ser. Dan yang ini gunanya untuk mengencangkan bracketnya ketika bracketnya nempel ke dinding seperti ini, sir. Ini anggap saja sudah nempel di dinding ya. Jadi ini untuk kencangan bracketnya ini, sir. Jadi kita kencangkan di sini biar tidak gerak lagi. Oke, sir. Kalau belum paham silahkan komen di kolom komen di bawah ini. Dan kita akan langsung ke tahap kedua, yaitu sir, terlebih dahulu saya sudah mengubangkan dan saya sudah mengukur untuk dipasang bracketnya untuk bracket ke dinding. Oke, sir, kita langsung ke pemasangannya. Selanjutnya kita akan pasang TV-nya yang oke. Kita akan langsung pasang. Yang pasti perhatikan juga, sir, yang ini ya, untuk diatur ya. Untuk diatur yang ininya untuk nunduk apa berdiri tegak. Oke, sir, kita langsung pasang. Dindingnya. Nah, kita lihatkan, tinggal kita atur ininya kiri sama kanannya yang sana untuk kita nundukkan atau bisa diluruskan seperti ini. Kalau ini dalam posisi agak lurus, kita akan coba ke arah depan. Oke, ini sudah mentok ya, sir, ya. Sudah mentok. Jadi kita langsung kencangkan bootnya, sir. Sebentar, ya. Oke, kencangkan. Begitu juga ini, kita langsung kencangkan. Oke.
Oke, dan selesai. Sekarang sudah bisa kita pakai dan nonton. Sekian dari saya, mungkin itu saja. Mohon maaf kalau salah-salah kata. Yang pasti, jangan lupa subscribe, like, dan share video ini. Oke, sir, itulah tutorial dari saya dan si kacau ini. Iya, kacau. Si itu kali yang kacau. Ya iyalah kacau. Orang lagi bikin konten kok main timbul-timbul aja. Ya udah ngomong sudah. Subscribe kah, subbreaker silakan ngomong. Jangan lupa subscribe, like, dan komen di kolom komentar di bawah ini. Oke. Dan semoga video ini bermanfaat ya sir, dan tentunya jangan lupa ingat. See you.